Assalamualaikum. Ramai orang yang takut kepada hantu. Tetapi, pernahkah kita terfikir sama ada hantu itu sendiri mempunyai perasaan dan bagaimanakah kehidupan seharian seorang hantu? Apakah yang menyebabkan hantu menjadi hantu? Adakah manusia yang berperangai hantu lebih menakutkan daripada hantu berperangai hantu ataupun hantu berperangai manusia? Akhirnya kau kahwin juga ya, kata ya? Tapi kau memang tak ada nasib dengan perempuan ya? Kenapa agaknya ya? Entahlah. Aku pun tak tahu. Aku dah naik mengalah dah rasanya. Kalau tak jadi juga kahwin dengan janda anak lima ni, memang tak ada harapan lah. Ya, aku nasihatkan sedikit boleh. Apa kata hari ni kau keraskan sikit? Keraskan. Perempuan tak suka lelaki lembut. Hei, aku lembut-lembut pun aku lelaki, okey? Jalan, jalan, jalan. Suka tinggal lah kita ya. Senyum, 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 senyum. Taman larangan penuh kumbang. Bunga melati sekuntum buat kumbang terkapai-kapai. Sudah sekian lama kawan hamba ini membujang. Hasrat di hati nak meminum masjid sudah hampir tercapai. Melati layu dihinggap kumbang sasa. Bukan melati malu, tapi tak suka. Tak tahu macam mana Pak Cik nak cerita. Janda anak lima dah rujuk semula. Aduh, bodoh tak tahu. Lepas. Sakit belakang jaku. Tenang Ketiak, tenang. Nampak Mak Ajah tak? Nanti sabar, sabar, sabar Ketiak. Mak Ajah mana Mak Ajah? Mak Ajah mana Mak Ajah? Siapa pula ni? Kenapa? Mak Ajah, Mak Ajah. Ketiak, kenapa datang kemari? Mak Ajah, bukankah sepatutnya hari ini kita berkahwin? Kepak-kepak kebu-kebu, kepak-kepak kebu-kebu. Sampai hati Mak Ajah. Sampai hati Mak Ajah tinggalkan Ketiak. Ketiak berbulu, Mak Ajah. Ketiak berbulu. Mak Ajah bukan sengaja buat Ketiak macam ni. Mak Ajah dah tak sayang pada Ketiak lagi. Jadi Mak Ajah dah rujuk dan kembali kepada bekas suami Mak Ajah, si Lengan. Mak Ajah? Apa jauhnya Lengan sama Ketiak, Mak Ajah? Tidak jauh. Ketiak! 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 Jangan ikut perasaan! Ketiak! Jangan lari! Nanti Ketiak berpeluh! Ketiak Al-Bawi. Seorang jejaka lembut yang sering kecewa dalam dunia percintaan. Tidak ada gunanya lagi aku hidup. Walaupun beliau lembut, beliau sering menagih cinta daripada wanita sejati. Sudah berapa kali perkahwinanku dibatalkan? Tapi apakah daya, semuanya telah menolak beliau. Sampai yang macam ini pun boleh tolak. Pui! Orang-orang yang berputus asa begini sering akan didampingi dengan bisikan. Onding, Ma! Onding, Ma! Jatuh! Dekat, Ma! Dan godaan syaitan. Di sebuah gerai berkaraoke yang diusahakan oleh seorang bekas GRO berhampiran dengan tempat kejadian tadi, satu kecelakaan bakal berlaku. Aku orang Cina, tak boleh poligami. Tapi aku ada, simpan satu kat tepi. Aku sangat berbulu dengan si itu Ramli. Bilalah si tua bangka ni nak berhenti menyanyi. Disuruhnya azan katanya suaranya tak sedap. Tapi bila berkarau, okey, tak mau berhenti.
Aku perlu kalah latihan ni, aku perlu kalah latihan. Aku tak kira apa nak jadi, jadilah. Malam ni aku mesti menyanyi di sini juga. Lori. Tapi ni ya, aku berharap. Aku nak nyanyi pula. Tak aku nyanyi gua. Aku malas sih. Sini. Bak pakai foto. Kenapa dengan kalian semua daripada tadi menyanyi tidak berhenti-henti? Tidak tahukah hari ini hari apa? Hari ini malam Jumaat. Hei, turun! Turun! Malam ini malam Jumaat. Kenapa dengan kalian tidak menghargai malam Jumaat? Kamu tengok ini. Hari-hari malam Jumaat. Begini jadinya. Apa mau jadi? Sudah turun. Dia makan balik lagi ini. Hei! Tengok ni. Ini dia lagi seorang yang aku tidak tahan sama kamu. Orang tua tidak tahu malu. Setiap malam, setiap pagi, tengah hari makan di sini, bayarnya bila? Hah? Masuk buku 5, 5, 5. Ini dia buku 5. Hah? Tua ganyut tak sedar diri, menyanyi mahutang, makan mahutang, minum mahutang. Hei, mati nanti kamu pun mahutang. Apa mau jadi sama orang tua di sini? Siapa pula yang bermain dengan lampu ini? Hei! Siapa yang main lampu di kedai aku ni, ya? Tahu tak kau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekiranya aku tidak makan di sini, bolehkah aku menyanyi, ya? Hei, orang tua Ganyu, kenapa kau tinggalkan anak kau? Sudah hutangnya tidak mau dibayar, anaknya ditinggal pula. Tengok bibirku, tidak boleh. Aduh. Tidak boleh, Kak. Begitu lama aku menanti di dalam semak menunggu si tua bangka itu berhenti nyanyi. Digigit nyamuk di baham tarmai. Kau kata dengan aku tidak boleh? Iya, tidak boleh. Kenapa? Ha? Kak, tolonglah, Kak. Tolonglah. Aku harus berlatih menyanyi hari ini juga, sekarang juga. Kerana besok, Kak. Aku akan jadi penyanyi terkenal, Kak. Ya, aku akan jadi penyanyi terkenal. Aku akan jadi protegenya si Mas Idayu. Mas Idayu, Kak. Selangit, selangit, selangit. Hei, kau tengok perut aku ni. Ada selangit, selangit, selangit. Hah, kau fikir anak aku mau kulit pakai apa? Air bibir kamu? Kenapa semua tidak mau faham? Aku kata mau tutup. Aku harus nyanyi sekarang juga, Kak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tinggi pula. Nak bunuh diri, tinggi pula rasanya. Aduh, rasa bersalah pula nak bunuh diri. Tapi tak apa, aku tetap dah bunuh diri. Tinggi. Tinggi. Wah, air kalau kau berani kau berdaik sikit. Tak, tak ada gunanya kau lompat nak bunuh diri dalam sungai itu. Kenapa? Sebab sungai itu cetek. Kau tak boleh nak lepas dalam tu. Paling-paling tidak pun kau patah kaki ataupun patah gigi. Lembaga hitam. Mana kau tahu nama aku? Jadi betul kau lembaga hitam? Ya. Akulah lembaga hitam. Akulah lembaga hitam. Mungkin muzik tak ada bajet kot. Jangan takut. Mari kita duduk. Kita bincang. Di sini? Di sini tak ada setabak. Kita duduk sini aja. Ya. Tapi sebelum tu, pastikan jangan ada sentuhan B2B. Tak ada, tak ada. Mari. Oh.
biasa. Ha, nyanyilah, nyanyilah. Kata mau nyanyi. Kamu jangan main-main sama orang mengandung. Ha, kok sengeng kamu laku. Bagaimana aku menjadi penyanyi, ha? Ha. Mari. Ya. Ya sudah. Kita berdamai ya. Betul. Berdamai, ya betul. Ya betul. Ya sudah cukup kak. Aku simpan pisaunya. Ya. Bodohnya aku tertikam diri sendiri. Kak. Ashhadu Allah. Tak sempat mengucap aku kak. Tolong. Baru ashhadu. Ada orang bunuh diri. Tolong. Orang kampung. Haduh sakitnya. Orang kampung. Tak ada apa-apa. Mari. Bukankah aku tertikam tadi? Lihat. Wah, barangkali kebal semula jadi. Bagus. Selamat. Di bawah. Habis itu kenapa ramai orang nih? Siapa nama kau? Bagi tahu aku. Sebenarnya aku tahu, tapi aku dah tahu daripada mulut kau. Nama saya Ketiak. Ketiak! Patutlah berbau dari tadi. Cuba ceritakan, apa yang kau mahu dalam hidup kau? Kalau kau turuti apa saja kehendak aku, aku akan laksanakan segala kemauan kau. Apa saja yang kau mahu. Apa saja yang kau mahu. Pilihan kau. Apa saja? Ya. Yeah. Kalau begitu, ya. Aku ingin berkahwin sama Maya Karin. Agak-agaklah. Kalau yang itu pun aku nak juga. Lain. Kalau begitu, aku inginkan cinta yang sejati dalam hidup ini. Boleh. Kau hanya perlu jadi orang minyak. Orang minyak? Ya, betul. Orang minyak itu apa? Orang minyak itu... Orang minyak lah. Kau akan jadi hamba aku. Mari, bangun. Aku dah pernah duduk. Tapi sebelum itu... Ha? Kenapa ingusnya meleleh tak dilap? Ini bukan ingus. Ini lendir daripada kepala otak aku yang memikirkan masalah kau. Dah, mari kita bangun. Iya, apa-apa saja. Omi. Abang Lem, kalau tidak menjadi keberatan, bolehkah cari baju yang menutup aurat sikit? Kan seksi macam ni. Tak nak? Tak nak. Omi. Kenapa ada kain langsir bagai ini? Boleh tak tukar yang mengikut fashion? Kalau boleh, fashion yang inilah. Omi. Rupanya seperti penari stesen TV ya. Hah? Ya, ini yang fashion yang saya idamkan. Yang macam ni? Suka? Suka. Patut berputus tunang. Mari ikut aku. Sinaran mentari yang diseliputi awan nano, mungkin tidak akan dapat menerangi kegelapan yang bakal melanda kampung puaka ini. Kenapa kampung ini sangat puaka? Apakah yang puaka sangat tentang kampung ini? Ramai orang tertanya-tanya. Ya, Mak. Nanti jatuh pula. Kita di mana ya, Mak? Wah,
pasar nampaknya. Oh, pasar. Pasar apa ya, Mak? Mak pun tak pasti. Matanya rabun, tak nampak tulisan. Ada ramai orang ya, Mak? Ya, ramai. Ramai ya, Mak? Cantik tempat ni kalau kita buka perniagaan kita. Ya, ya, Mak. Ramai pelanggannya. Ya. Assalamualaikum, Tuan. Boleh saya tumpang bertanya, Tuan? Waalaikumsalam. Ya, begini, Tuan. Saya ni Sauda. Yang ini adalah anak-anak perempuan saya. Bunga Cinta Kasturi dan Bunga Cinta Melor. Kami orang baru di Kampung Puaka ini dan ingin menyewa sebuah rumah yang letaknya di hujung kampung ini. Dan ingin mencari tuan rumah-rumah tersebut. Namanya, siapa ya namanya? Pak Rejab. Ya, betul. Tuan tahu di mana saya boleh berjumpa dengan dia? Boleh. Saya boleh tunjukkan di mana Pak Rejab berada ya. Dia di situ. Oh, yang ini rupanya. Ya, baguslah. Siap, Pak Rejab. Ya, bagus sangatlah. Dan juga kalau boleh saya mau berjumpa dengan ketua kampung. Ingin meminta restu daripadanya untuk membuka perniagaan di bazar ini. Perniagaan? Ya. Kamu ada jual apa? Kami jual kain batik. Kain batik? Ya. Ya. Ya, di sini belum ada lagi gerai kain betik. Ketua kampungnya tu. Oh, mau saya tunjukkan? Ya. Ketua kampung berada di sini. Aduh, Pak Rejab juga ketua kampungnya. Ya, saya juga ketua kampung. Alhamdulillah, bagus sangat. Kebetulan ada satu gerai yang kosong di depan gerai saya. Kami ada menjual berbagai minyak lintah dan juga ia dijaga oleh 3 orang istri saya yang bernama 1, 2 dan 3. Ya. 3 istrinya ya. Ya, terbaik. Orang-orang kaya dan orang-orang berada seperti saya, Pak Rejab. Ya, orang ada-ada Pak Rejab ni ya. Harus ada lebih daripada 1 atau 2 atau 3 istri. Selainnya 4. Mungkin kamu tertanya kenapa badan saya besar. Tapi suara saya kepit. Bukan pasal pakai spender ketat. Ibunya datang dari Siam. Siam. Telen. Apa saya? Melayu campur Bangladesh. Selalunya orang memanggil orang seperti saya. Melayu Thai. Bangladesh. Melayu Thai. Melayu Thai. Kenapa? Tak percaya ke? Burat. Malam ni buat apa? Tak ada plan lagi. Malam? Ya. Kita di mana? Ya. Kita di mana yang dipanggil rumahku, nerakamu. Nah, jom mari kita masuk. Untuk pengetahuan kau, ini adalah markas orang minyak dan hanya orang minyak yang berdaftar saja dibenarkan masuk. Kelab ini mempunyai kemudahan-kemudahan seperti pusat spaman minyak, kawasan orang minyak bersosial. Dan lupa aku nak ingatkan, dalam gua tak perlu pakai minyak. Sebab minyak mahal lah. Ini pula adalah gambar-gambar orang yang sudah percaya memenuhi kehendak aku dan sekarang ini menjadi sumber inspirasi kepada orang minyak yang lain. Yang ini aku bagi film box office 10 juta. Setakat ini, inilah carta mingguan siapakah orang minyak yang paling aktif saban minggu. Kecuali si Kijang, walaupun dah lebih 99 orang. Dia masih nak rogol, tak lebih pasal. Profesor Maja Erickman. Orang dalam semua ni, jangan risau. Profesor, ini Ketia, pelajar baru. Aku mahu kau ajar dia macam mana nak jadi orang minyak sebelum dia ke ujian kelayakan. Tapi ayah lemah. I busy tau. Sebelah kiri gua ni, I tak buat hias cantik-cantik lagi. You tengok, I ingat lah. I nak buat ala-ala Inggeris abad ke-17 seketak-seketak. Sungguh tinggi cita-cita dia. Ha, boleh tak boleh ni? Bolehnya pun. Tapi sebelum tu, I nak kenalkan dia. Nama siapa? Ketia. Okey, Ketia. I kenalkan you ni, pembantu I. Dia seorang usahawan, MLM, orang minyak yang berjaya tahu di sini. Dia ada Facebook page sendiri. I kenalkan you, Tara Dr. Lomi. Tengok itu, Ketia. Dengan gabungan 2 orang minyak yang bertauliah ini, kamu bakal menjadi orang minyak yang terunggul di dalam dan luar gua ini. Okey. Orang minyak ini ikut I ada surprise untuk you. Cepat. Come. Come to papa, cepat. Jalan.
Pak, mana bisa begini, Pak? Sudiro, kan banyak lagi peniaga-peniaga yang sewanya masih belum dijelaskan, iya kan? Harusnya rumah-rumah mereka dibakar aja. Hah? Kamu nih sikit-sikit mau bakar. Hah? Rumah yang kamu mau bakar, itu rumah siapa? Hah? Rumah aku juga, jahanam. Iya kan? Nisai lebat, kepala tongong. Minta maaf ya, janda meletup. Dia memang kurang ajar sikit. Tidak mengapa, Pak Reja. Pak, ya, yang ini siapa ya, Pak? Yang ini? Oh, saya Saoda, orang baru di sini. Ini anak saya, dua orang. Bunga Cinta Kasturi meletup. Dan Bunga Cinta Melor. Meletup. Kasian Bunga Cinta Melor ini. Semasa kecilnya dia demam panas, lalu terus menjadi buta. Tapi, walaupun dia buta, dia sangat hebat memanah. Saya tunjuk ya, Mak. Ya, silakan. Bagus sangat. Kok begini begininya? Berbakat. Yang seorang lagi ni, Bunga Cinta Kasturi. Dia sangat pandai menyanyi, Pak Recap. Ya, nanti Kasturi boleh menyanyi di keramaian kampung ini. Beginilah, Pak Recap, Cik Sudiro. Kami ingin pertolongan kalian berdua untuk membantu kami diterima oleh masyarakat di kampung ini. Boleh ya? Boleh, boleh. Ya, eloklah kita beredar. Hari pun sudah mau hujan. Ya. Ini nanti, Sudiro, tolong angkatkan bag-nya ya. Tidak apa-apa. Angkat. Ya, semua jalan-jalan terus. Bag-nya. Bag-nya angkat nih. Jaga kamu, Pak Recep. Tahulah aku mengerjakannya nanti. Abang, apa yang abang buat di sini? Kenapa marah-marah nih, Pak? Yang di dalamnya nih enggak benar. Ya, kenapa? Ya, nanti ya. Lihat, suatu hari nanti Pak Recep akan menerima balasannya. Lihat, pakaiannya ditinggalkannya di sini. Siapa yang mau ngangkatnya? Siapa? Ini, Bang. Siapa? Ya, ini orangnya. Angkat, ayo. Lupakan apa yang kita tahu atau apa yang kita ingat kita tahu mengenai Pontianak. Dunia Pontianak adalah dunia yang amat berbeda daripada dunia kita. Apabila anda memasuki dunia Pontianak, tiada jalan keluar. Anda akan menjadi Pontianak. Lepaskanlah aku. Lepaskanlah. Aku penat. Aku lapar. Rekrut baru. Ini lelaki ke perempuan? Tak apa. Kita bawa dia jumpa ratu kita dulu. Ratu? Apa ni? Apa main pasing-pasing ni? Diamlah. Ingat aku Batman ke pasing-pasing? Turun cepat. Tolonglah lepaskan aku. Tolonglah. Cantik semua pakai kebaya, kan bagus? Ni asyik pakai Pontianak je, bukan apa. Takut Pontianak sama terkejut nanti kan, jadi setia siapa pula nak jampi. Ratu, kenalkan kita punya ahli baru. Yang ini? Minta maaf cakap dah ya. Kenapa kau buruk sangat? Buruk dikatakannya aku buruk. Ratu, dia bukan perempuan. Dia lelaki. Apa ki? Lelaki. Lelaki! Halkom! Sudah. Baju dia, kau buka. Buruk sangatlah dia pakai baju ni. Buka. Apa ni? Macam mana ada lelaki kat sini? Mana boleh markas Pontianak ada lelaki? Bukan ke Pontianak ni perempuan mengandung mati kena bunuh? Kami target seorang perempuan yang mengandung. Tapi lain pula yang mati ratu. Pontianak sini tak suka kalau ada lelaki. Apa kata kita bunuh saja dia ni? Jangan bunuh saya, Ratu. Apa ni? Jangan bunuh saya.
Saya tak mau mati lagi sekali, Ratu. Besok saya ada pertandingan menyanyi. Jangan, Ratu, jangan. Tapi, Ratu, bukankah persatuan kita ni ada akta yang mengatakan kita perlu menjaga semua ahli pontianak kita? Tak kira apa jantina dia. Babe, apa yang kau cakap ni? Kau tak dengar ke apa yang Ratu baru cakap tadi? Dia baru saja mengarahkan kita untuk bunuh saja makhluk ni. Tapi, babe, sekarang ni, kenapa kita nak kena bunuh dia pula? Apa salahnya kalau kita kasih mamat ni peluang? Sekurang-kurangnya dapat juga dia rasa macam mana latihan nak jadi pontianak ni. Tak gitu, Ratu. Tapi, Ratu, saya tak mau jadi pontianak. Saya mau jadi penyanyi. Ya, betul. Jadi penyanyi. Besar halkum. Leha, tukar channel 12. Nak beli jagung bakar kat mana? Bukan. Siapakah guru yang paling kurang pandai kat dalam markas ni? Adik Ratu, Maria. Dia baru saja terlibat dalam kemalangan. Dalam hidup aku tak ada nama Maria tak boleh ke? Yang dia tu asyik berlanggar je kenapa lah? Tukar channel 1 balik. Apa yang sedang mereka lakukan? Apa? Baiklah. Aku akan bagi kau peluang. Peluang kepada saya? Ya, tapi aku akan bagi kau guru. Cikgu yang akan mengajar kau jadi pontianak yang sempurna. Tapi aku tak mau jadi pontianak. Apakah glamournya menjadi pontianak? Apakah wajah kau akan keluar di majalah-majalah? Iya, duduk di muka tengah menjadi poster barangkali. Adakah? Maria! Maria? Siapa Maria? Kau ni kenapalah balut-balut. Kau ni asyik balut ajalah. Ratu, siapa anak kecil ini? Mungkin dah tersesat di dalam hutan. Dia ni akan mengajar kau jadi pontianak. Kalau kau gagal untuk jadi pontianak, kau akan dibunuh. Tidak, aku tidak mau dibunuh sekali lagi. Yang hari tu punya bunuh pun belum habis lagi sakitnya, Ratu. Pedagang aku jantan ni bertuah betul, Hakum. Sudah! Majlis bersurai. Ratu. Pidam. Dengan titah permaisuri Pontianak, Siron bin Ketum telah memulakan perjalanannya untuk menjadi Pontianak jantan yang pertama. Dia diajar oleh adik kepada permaisuri, yaitu Putri Maria Ogawa, seorang Pontianak yang amat berbakat di dalam pelbagai posisi. Terima kasih. Yo. Kau dah nampak apa aku buat kan? Iya. First, aku pergi sana. Aku menggoda. Aku tarik perhatian orang. Memang kan? Menggoda, Maria. Lepas aku berubah. Bila aku berubah, aku mengilai kan? Macam tu kan? Lepas tu, dia orang tergamam, terkejut. Tak boleh bergerak. Masa tu lah time tepat kita nak isyak darah dia orang. Faham? Faham. Jadi bunyinya seperti yang pertama menggoda. Cepat, pergi. Pergi cuba ya. Boleh, go. Hai, abang. Marilah. Salah. Aku cakap apa? Aku cakap tarik perhatian dia orang kan? Menggodakan. Ini menggoda. Menggoda? Ni apa ni dengan tak cukup? Lagi satu, kau tak mengilai. Cuba mengilai macam mana? Mengilai. Tak boleh macam tu. Mengilai bukan dari sini, dari sini. Macam ni. Bagaimana? Macam tu. Begitu. Cuba. Begitu. Dah dekat sikit. Tapi kau kena praktis lagi. Okey, sekarang ni aku nak ajar kau macam mana untuk terbang. Maria. Kau kata terbang ya? Terbang. Terbang maksudnya yang berada di langit tu. Yes. Yang bersama awan dan burung tu. Yes. Yang kadang-kadang macam mana lagi nak terbang? Ya, terbang. Ya Maria. Aku ni bisa terbang? Ya, biasa semua orang boleh terbang, tapi kena fikir benda yang menggembirakan hati dia. Kan? Bagi kalau macam aku fikir pasal rokok aku. Aku fikir pasal botol darah. Ya. Aku fikir pasal remisa. Apa hak? Remisa. Remisa. Hei. Jadi sekiranya aku fikir tentang remisa,
Aku juga bisa terbang lah. Itu benda yang menggembirakan hati aku, bukan hati kau. Kau fikirlah benda yang gembirakan hati kau. Yang menggembirakan hati aku ya. Ya, nanti ya. Lah. Aku sudah dapat. Aku suka. Apa? Bismus. Mari ya. Sudahkah kau ikat? Dah. Dah. Dah sedia? Sudah. Okey. Naik. Aku naik ya. Ya. Kumbang terbang. Merpati putih. Jemah. Masih dayu, selangit, selangit, selangit. Stop. Ah, boleh. Ya, yeah, boleh. Maria, tengok, sudah balance. Aku sudah boleh balance. Okay, kiri. Kiri. Kita lah. Bagus. Dah pandai kan? Pandai. Kalau macam tu, turun balik. Tu, apa? Turun. Turun bagaimana mau turun? Turun. Maria, Maria, Maria. Aku sudah boleh terbang, Maria. Tapi itu bahaya. Maria. Yes. Apa tu? Lagunya. Jangan ikut dorang. Dorang. Dorang merempit. Merempit. Jangan ikut dorang. Tak bagus. Berbahaya kan Maria merempit? Betul. Lain kali kalau kau nak terbang, kau jangan lupa kau kena dapat pengesahan daripada menara kawalan. Faham? Apa lan? Menara kawalan. Menara kawalan tu. Berhenti 5, 1, 2. Dia untuk terbang. Shopping baju. Oh, patutlah aku lihat dari tadi. Aku ingat orang tu nak cari pokok pecai. Hai. Hai. Ya. Eh, bang. Ya. Mari makan, bang. Makan, bang. Nak tanya. Ya. Kalau orang minyak, biasanya dia makan apa ya? Kalau orang minyak, biasanya kita makannya berminyak. Macam ikari yang berminyak, masak lemak yang berminyak. Oh. Kita kan orang minyak. Iya, iya. Ya, mari kita makan. Tidak berminyak. Tapi sedap juga. Oh, ya. Aku juga mau. Ya, pasti sedap. Makan, makan! Makan limau, tahu tak? Tidak. Saya tidak makan limau. Wuih, you kalau makan limau, ha? Itu adalah sesuatu yang boleh membunuh orang minyak. Iya, tapi kenapa? Kalau orang minyak terkena dari jus limau, orang minyak akan mati, akan terbunuh. I nasihatkan you, you kena berjaga-jaga dengan limau. Iya, tapi kenapa limau? Kenapa limau? Limau dapat membasmi minyak. Kalau dalam bahan pencuci ada limau, semua baju yang berminyak boleh dicuci. Kalau you tak ada minyak, kuasa-kuasa pun tak ada guna. Sekejap. Iya. Ini. Ada buku I bagi sama you. You kena baca. Kena simpan dalam hati. Simpan dalam hati kah? Simpan dalam poket? Suka hatilah. Mentera orang minyak? Iya. Wah, mentera beradu. Mentera seberapa adi? Mentera berapu-rapu? Ya, bagus ya. Ya. Ianya ditulis oleh Abang Lem. Bukan Abang Lem lah. Ayah Lem. Oh. Nih, mentera. Dalam ni banyak mentera-mentera untuk olah minyak dan jembalang-jembalang. Yes. Amat berguna untuk you. You simpan. I bagi you. Ya, I akan simpan hati. You kena dengar ceramah. Celamah ni baik untuk you. You kena pergi sekarang. Tapi,
Saya lapar. Boleh tak saya makan dulu? Tak lapar-lapar. You kena pergi sekarang. Berapa ramai daripada korang yang nak menjadi orang minyak yang kaya dan berjaya? Saya kan langsunglah aku kaya dan berjaya. Bagus. Saya nak berkongsi dengan anda. Duduk dengan betul. Saya nak berkongsi rahsia bagaimana untuk anda berjaya dari orang minyak yang luar biasa. Jadi untuk jadi kaya dan berjaya ada tiga syarat. Ada berapa syarat? Tiga syarat. Yang pertama mesti ada mentor. Ketia. Ya. Orang minyak juga mempunyai satu kehebatan, tahu tak? Apa dia? Boleh menggerakkan badan hanya menggunakan minda. Begini. Sinilah. Unbelievable. Bagaimana caranya itu? Yang kedua, kau mesti ada ilmu. Bila ada ilmu, baru boleh jadi gini. Marah. Aku tak mau minum darah. Salah sama dosa kau belum minum darah. Hei, engkau tu Pontiana. Kalau anak terus hidup, kena minum darah. Tapi Maya, tiada ke option lain? Ya, seperti minum teh ais kah? Teh oima panas kah? Kau lebih enak? Pontiana, mana minum teh ais? Kau kena minum darah. Kau bolehlah minum darah lain macam darah binatang ke apa kah? Tapi dek, wah cakap kat lu darah manusia memang best. Serius, wah cakap kat lu memang on. Man, dia bagi tenaga, dia lain macam tau. Dia macam... macam kalau manusia kan? Dia minum apa? Ali-ali tu? Manusia nak tenaga, dia minum ali. Ali... Tongkat Ah! Yang ketiga, mesti ada kuasa bertindak. Kuasa bertindak! Sekarang, giliran you. Giliran saya? Saya coba. Tak boleh, sekejap. Apa ini? Sekejap, I teleport dulu. Hey, ini apa? Ada. Wait, sudah. Bodoh. Padahal buka. Ada. Ah, kena pusing aku. Ada, sakit. Kau siap kau. Hilang. Kalau kau nak tahu rahsia seterusnya, kau kena dapatkan buku terbaru di pasaran yang ada sekarang ni yang paling top. Ramai orang cari. Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama, dia sudah. Dia ada. Terus kena balik, kena baca, kena faham. Barulah jadi orang minyak yang kaya dan berjaya. Apa nak buat sekarang? Apa? Lagi. Pergi luar. Kau tak tahu nama band aku pun. Ini masalah kau tahu tak? Biar kau blast kan? Busuk. Blast. Dah. You ni. Pijak. Jalan lah. Macam lewa isat kan? Okey, siapa lagi? Jadi, buka-buka. Hujat kau dan. Hui! Sokong lah finish up. Kira je bagus. Next. Melur. Ya, Mak. Kasturi. Ya, Mak. Kamu berdua mesti ingat. Kita sekarang ni di tempat yang baru, tempat orang. Ya. Kita mesti berbaik-baik sesama penduduk kampung, ya? Baiklah, Mak. Mak. Ya? Kasturi lihat kan, orang di kampung sini baik-baik belaka, kan? Hmm. Terutamanya Pak Rejab. Baik sangat, Mak. Tapi rasanya Pak Rejab hanya baik dengan Mak sahaja. Iya. Kamu berdua ni, Mak ni kan janda. Janda memang ada tarikannya yang tersendiri. Mak, ada apa je, Mak ni? Ya? Kalau begitu, Melur mau jadi janda juga. Apalah Melur ni? Sudahlah kamu berdua. Sudah siap dengan lukisan yang hendak dicetak? Sudah. Warna apa ini, Mak? Ya, warna merah itu. Oh, bukan biru. Cantik sekali.
Apa korang buat semua di sana? Jahanam. Apa yang kamu buat di sana? Apa yang kamu buat? Ayo, kemari. Ya, Pak. Kamu semua mesti pergi kuatkan itu pendinding. Oh, kok kemarin kan udah dibuat, Pak? Ya kan? Ya, ya, silakan. Ya. Pergi. Satu. Satu. Saya sayang ibu. Ya kan? Ya. Dua. Dua. Saya sayang bapak. Ya kan? Tiga. Tiga. Sayang kampung Waka. Ya kan? Ya. Satu, dua, tiga. Sayang semuanya. Hai. Satu, satu. Saya sayang ibu. Dua, dua. Saya sayang bapak. Tiga, tiga. Sayang kampung Waka. Satu, dua, tiga. Sayang semuanya. Satu, satu. Saya sayang ibu. Sayang bapak, tiga, sayang kampung Waka, satu, dua, tiga, sayang semuanya. Okey, lagi satu aku nak beritahu kau. Benda ni paling penting, okey? Benda ni sungguh bahaya bagi kita orang yang Pontianak. Oh, apa dia? Sat. Paku, apa yang berbahaya dengan paku? Bukankah sekarang digunakan untuk nyaku gambar di dinding? Kau jangan buat main-main benda ni dah. Paku ni, kalau kau kena paku dengan manusia, engkau jadi manusia balik. Lepas tu, mamat yang paku kau tu, kau kena jadi hamba dia. Paham? Bahaya. Oh, jadi kiranya aku memaku diriku sendiri, aku akan menjadi manusia? Dan kemudian, aku akan menjadi hamba kepada diriku sendiri. Bukan. Tapi bagaimana harus aku arahkan diri aku sendiri sedangkan aku buta suara? Tak boleh. Benda macam tu tak boleh. Faham? Tak jadi kalau macam tu. Lagi satu. Benda yang ni banyak orang tak tahu. Kelemahan bagi kita orang ni, yang Pontianak ni, adalah muzik. Apa? Muzik? Apa? Tapi Maria, kenapa muzik? Maria, aku ini mau jadi seorang penyanyi. Ya, penyanyi terkenal. Kau abaikanlah impian kau tu. Sekarang ni kau dah jadi Pontianak. Jadi kau dah jadi tuli nada, faham? Kan? Itulah pasal Pontianak semua boleh jadi rap artis je. Faham? Kau ingat kita orang semua goyang, ronggeng semua. Mana ada muzik? Shhh, jom. Aduh, flashnya. Sampai tu. Azal kenapa hantu dibaca yang doa makan? Bacalah doa sebelum tidur kalau tak salah lah. Dah. Sekarang ni kita balik. Banyak lagi benda yang kau kena belajar. Dah. Jom balik. Maria, aku tidak percaya sama kau. Aku percaya aku masih lagi boleh menyanyi. I become a song drum. Aduh, tak sejap dengan suara aku. Billie Jean, it's not my love. I've got to... Oh my God, tak sejap dengan suara aku. Maria! Sirun mendapati yang kehidupan sebagai seorang Pontianak bukanlah kehidupan yang mudah. Tapi bagaimana ya seorang Pontianak itu berehat? Adakah dia pergi satu kelab dan minum darah-darah
yang berbeza-beza yang mempunyai efek yang berbeza kepada minda seorang Pontianak itu. Senang hati nampak. Tak. Senang. Tak. Silakan. Weh. Oh, bodi. Maria. Macam mana? Adakah Halkom tu dah bersedia nak kena dengan ujian terakhir aku? Belum, Ratu. Kau tahu kan aku ni kan? Halkom tu aku kurang kenal sangatlah. Ha? Aku tak suka kalau dia ada di tempat aku ni. Alah, Ratu. Ha? Tapi semua orang dah suka kehadiran dia dekat sini. So, relax lah. Chill lah. Hey! Aku ni Ratu. Ratu. Rawang tayar. Ratu. Kau ingat aku apa? Ha? Kalau aku tak suka... Ha? Semua Pontianak-Pontianak kat sini pun tak suka. Sebab aku ratu. Ratu. Setuju, Ratu. Yelah. Baiklah, macam inilah aku nak cerita sikit. Sama ada dia bersedia ataupun tidak. Hei, dengan caller pun layan. Aduh dia ni. Dengar ni, aku tak kira. Kau pergi, kau suruh dia. Aku nak kau hantar dia ke kampung. Buaka. Ratu, saya rasa memang tidak adil kalau kita hantar orang baru macam ni kat tempat yang begitu bahaya macam Kampung Puaka. Kampung Puaka? Ya, sudah. Kau ni kenapa? Ha? Memang Kampung Puaka tu? Kampung Puaka? Masih segar dalam ingatan aku. Aku masih ingat tentang Kampung Puaka. Sebuah kampung yang penduduknya langsung tidak takut kepada hantu. Ada. Hantu seperti kita. Aku juga masih ingatkan ketua Kampung Puaka yang telah memaku bekas Ratu Pontianak dan dua penasihatnya dan telah menjadikan mereka isteri-isterinya. Aku masih ingat Pontianak-Pontianak telah dijampi oleh Pak Rejab. Dan pada masa itu, mereka memasang pendinding yang melindungi kampung itu dari gangguan hantu. Ya, sesungguhnya Kampung Puaka ini dipenuhi oleh pawang-pawang dan bomo-bomo hebat yang langsung tak takut kepada hantu syaitan. Mana mata busuk? Aku nak rogoh kau. Cubalah. Satu, saya sayang ibu. Dua, saya sayang ayah. Tiga, sayang Kampung Puaka. Satu, dua, tiga. Saya sayang semua. Tak kira tua muda, lelaki perempuan, semuanya hebat-hebat belaka. Selamat datang ke Kampung Puaka. Iloy, ikan gelama mailai.
Siapa pula yang terbang dalam hutan ni? Sangat laju. Iyalah, itu dah mangsa aku. Sebentar lagi, bila aku jerit begini, dah pasti jerit. Bila aku terkena begini, dia pasti akan jerit. Tolong! Hei! Dari mana kau datang? Anjak, Bomboy. Dari sana. Siapa mu? Dan apa mau kau? Nama aku Ketiak. Ketiak? Kenapa kau gelap? Sungguh buruk namamu. Memang. Aku memang tak suka nama itu. Jadi, aku tukar kepada nama aku Omi. Omi? Apa pendapat kau tentang nama aku? Namamu dulu Ketiak. Yang barunya Omi. Ya. Dua-dua sama buruknya. Tidak peduli dengan namamu. Sudah, jangan kacau aku. Siakap-siakap. Ya, ya. Jadi siapa jejaka pilihan kamu? Aku suka lelaki yang berkulit putih dan ganteng sekali. Aku mau cerita sama kau sikit. Hei. Perlukah kau membengang aku sekuat itu? Eh, jangan. Jangan ganggu aku. Aku sedang ingin membunuh mangsa aku yang pertama. Hah? Mangsa kau yang pertama? Ya. Maknanya kau ni baru nak menjadi hantu ya? Hei, mana kau tahu? Oh, sama lah, Deng. Oh, sama lah, Deng. Maknanya kau sama-sama aku. Kau sama dengan aku? Apa maksudmu? Baru nak menjadi hantu? Oh, ya. Kalau begitu, apa kata kita bekerjasama? Seperti di dalam televisyen, cerita Wonder Pet. Apa yang penting? Kerjasama. Hei, yang bekerjasama itu semua binatang. Kita ni hantu. Mana ada kerjasama? Pernahkah kau mendengar lagu hantu bekerjasama? Pernah? Ya, ada. Ada? Mana-mana ada hantu, mana-mana kerjasama. Punya juga? Ya. Bagaimana asalan tak mau bekerjasama dengan kau ya? Aku tidak mau bekerjasama dengan kau. Sudah, jangan ganggu aku. Aku ingin menyerang mangsa aku yang pertama ni. Eh, maukah kau melihat mangsa aku yang pertama? Ya. Tuh di sana. Kamu punya bagaimana, Melur? Saya sebenarnya tak memilih. Iya. Saya tak kisah. Bagus tu. Sama ada dia ganteng atau tidak. Sama ada dia pandai profession atau tidak. Atau sama ada kulitnya putih atau hitam. Tapi yang penting, cintanya suci. Boring? Mengapa ya? Kau lihatlah. Perempuan itu? Iya. Tolong boleh tak nak? Tolong. Putih nak tolong. Tolonglah. Jangan jadikan dia sebagai mangsa kau yang pertama. Janganlah dia jelek. Eh, kenapa kau menjangan-jangankan aku? Kau hantu, aku pun hantu. Kita harus menyerang manusia begini. Tidak. Sebenarnya, aku sudah jatuh hati sama perempuan itu. Hei! Hui! Kau simpan saja kata-kata cinta kau kepada diri kau sendiri. Bencilah aku mendengarnya. Kita patut menyerang masa ini. Sudah, aku tak peduli sama kau. Aku mau menyerangnya sekarang. Eh, Putina. Tolong aku. Melur, kami balik dulu ya. Ya, kain kami pun sudah siap. Hati-hati ya. Ya, Melur. Ya, baik. Lama sangat ya, Melur. Hati-hati ya semua. Ya. Mari. Pergi dulu ya, Melur. Nanti ada rimau ya. Hati-hati ya. Mari kita. Kue. Cantik orangnya pasti sedap kuenya kan? Daripada padanganku, dia tidak darah. Sudah aku bilang, jangan bermain dengan Pontianak. Sekarang, untuk mangsa aku. Esim, basikal, lagi biru, kuduplah, selam! Hembrik, aloi! Nasib baik aku tak lemas.
Inilah mangsaku yang pertama. Aduh, tak mati-mati lagi kau ni. Aku telah diserang, Maria. Dengan siapa? Dengan orang kampung? Bukan, Maria. Orang kampung tidak menyerang aku. Yang menyerang aku, orang Minyak. Hah? Orang Minyak? Ya. Maria, kenapa mereka elek-elek, Maria? Kenapa mereka elek? Sebab orang Minyak ku. Tapi dengarlah dulu ceritanya. Tak nak. Ceritanya berepisod. Besok aku nak dengar. Aku haus. Berdarah. Darah. Berdarah. Dengarlah dulu ceritanya di mana. Dengarlah dulu. Maria, kenapa susah sangat nak masuk kampung tu? Pasal ada benda yang kau tak tahu pasal tempat tu dah. Yang aku tak tahu. Apa maksudmu? Maksudku, kampung tu diorang dah letak pendinding dekat kawasan. Apa? Pendinding? Suri ram ram, suri ram ram ram. Suri ram yang manis. Aduhai suri ram sayang. Makin dipandang semakin manis. Di waktu malam ku petik bunga. Suara nani, suara sumbang pula tu. Macam tak ada masa lain nak petik bunga. Bersendirian aku di sini, saya memang kan jadi mangsa tragedi. Hentikan nyanyian tu. Hentikan. Kenapa semakin panjang sangat banyak aku ni? Hentikan. Siapa di situ? Hey, tidakkah kau takut melihat aku? Tidak. Tidak takut. Siapakah kau? Aku Poti, anak. Poti, anak? Anak siapa ya? Aduh, bodoh pula bapaknya. Anak, anak. Siapa nama bapakku? Saya suka rambut awak. Rambut awak sangat cantik. Mari. Ke mana? Mari duduk di sini. Duduk? Ya. Tidakkah kau takut melihat aku? Tidak. Jangan bergerak. Tapi... Apa yang... Jangan bergerak. Jangan bergerak, baiklah. Tapi rambut awak tidak lembut. Tidak lembut? Iya, jangan bergerak. Saya hanya boleh menarik rambut awaknya pada sini saja, Ponti. Pada mana? Pada sini? Pada... Jangan bergerak. Macam mana kau tunjuk aku pada sini, pada itu? Tak benarkah aku bergerak? Ponti, Ponti, Ponti. Ya. Bolehkah saya memotor rambut awak? Kerana rambut awak sangat bercabang. Bercabang? Iya. Bercabang? Ponti? Iya. Awak tahu tak? Dengan campuran bunga-bunga ini, saya boleh masukkan shampoo dan conditioner. Wah. Ya. Bagus sekali. Sebentar ya. Jangan bergerak. Ya, baiklah. Saya potong ya, Ponti. Ya, potonglah. Maaf ya, perlu bayaran tak? Potongannya saya tidak, tak. Tidak, saya tak punya wang ni. Jangan bergerak, Ponti. Aduh. Duduk diam ya. Ya, tengah duduk diam ni. Inilah mangsa yang pertama aku.
seorang diri berbaju kelawa berseluar Yankee. Nanti. Bagaimana punti-punti ini pun ada? Nanti kau tunggu situ. Sibuk punti anak. Siap. Kejap ya. Sikit je lagi. Sikit lagi. Jangan bergerak. Saya tak bergerak. Satu, dua, tiga. Hukum. Rapat, rapat. Ikut dia rapat. Datang ke depan. Datang ke depan. Nanti, bukan kau lah dan yes, bahasa. Bukankah kau yang tidak mahu bekerja sama-sama dengan ku? Ha? Kau akan ku rasakan sebentar saja lagi. Kau buka baju. Buka baju. Buka baju. Hei, bukan, bukan kau. Kau ingat aku selera sangat dengan kau. Not my taste. Sebut jema. Jema. Pusing. Jalan sampai ujung sana. Cepat. Hey, di sana. Di mana? Jema. Sudah. Berhenti. Ha, sekarang, kamu pusing. Dia saja bukan kamu. Hari ini, kau akan jadi mangsa rogoku yang pertama, faham? Faham. Bukan kau. Sibuk saja orang cakap-cakap nak menyibuk. Kau, kalau kaki aku naik di muka kau ni, sampai tau. Kamu baring. Baring. Yang kamu ni buat apa? Itu menyarap, baring. Oh, baring. Tadi itu menyarap ya. Aku minta maaf ya. Aku terpaksa rogol kamu. Kami maafkan. Yang kamu minta maaf apa? Ini aku selera sangat. Gigi sudah lah atas kuning bawah putih. Tengok baju. Lege. Coy. Jadi semut sedikit naik atas, tapi salah. Kenapa ni panas? Kamu kawan, ada kamu panas. Jadi semut sedikit naik atas. Jadi semut sedikit naik atas. Cicit semut, sampai sakit naik atas. Cicit semut, sampai sakit naik atas. Kasturi pun naik atas. Aduh, sakit sekali ni. Aduh. Alamak, dia dah datang. Kuda belang, gula-gula atas sebab tak kebang. Kasturi, abang datang Kasturi. Kasturi, bangun. Ya, mana? Apa? Kamu telah gagal untuk menyelamatkan dia daripada serangan orang Minyak dan juga Pontianak sekaligus. Abang,
Abang tahu buka apa ini, Bang? Ya, aku tahu itu semua. Dan aku tidak mau memperdulikannya. Yang penting, bagaimana harus aku menjatuhkan Pak Rejab? Pak Rejab ini orangnya terlalu kuat. Abang, ini buku mentera orang minyak. Ia memberitahu cara-cara untuk menjadi orang minyak. Habis itu apa? Ia juga terdapat mentera-mentera untuk memanggil ketua-ketua hantu. Iya, habis itu apa? Aku enggak punya masa ketemu sama hantu-hantu itu semua. Bukan, Bang. Dengan buku ini, kita boleh minta pertolongan ketua-ketua hantu untuk menjatuhkan Pak Rejab. Mana kamu dapat buku ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa untuk ingin tahu, dapatkah perjumpaan terdepan ini perlu diadakan? Jadi untuk menjawab persoalan ini, hanya satu orang saja yang mampu lakukan itu. Jadi, siapa? Untuk tidak membuang masa, walaupun saya tahu tuan-tuan sebab biasa buang masa di sini, saya tampilkan khas untuk anda, tak lain dan tak bukan, ketua kampung puaka kita, yang kita sayangi, yang kita sanjungi, yang bijaksana. Baru-baru ini beliau mendapat satu sebutan yang cemerlang dalam pujian lisan beliau. Terimalah, saya tampilkan Pak Rejab! Terima kasih kepada semua budak-budak. Boleh pergi makan aiskrim sekarang. Ha. Tepukan untuk mereka semua. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan. Setelah 20 tahun kita di kampung Puaka ini hidup dalam aman dan damai. Baru-baru ini ada satu insiden yang berlaku. Yaitu kampung Puaka ini telah diserang oleh Pontianak dan orang minyak sekaligus. Jadi, saya ingin menyarankan kepada semua penduduk-penduduk kampung supaya jangan berjalan-jalan di waktu malam di luar kawasan pendinding. Faham? Di dalam dinding. Dalam pendinding boleh jalan. Luar pendinding jangan jalan. Semua cakap, luar pendinding jangan jalan. Luar pendinding jangan jalan. Dalam pendinding boleh jalan. Dalam pendinding boleh jalan. Luar pendinding jangan jalan. Luar pendinding jangan jalan. Dalam pendinding jalan sekat. Dalam pendinding jalan sekat. Dan juga sebagai pawang-pawang yang hebat yang menjaga solatnya, masalahnya sudah 20 tahun kita tidak menggunakan jampi-jampi untuk menghalau hantu syaitan. Sekarang ini ada yang baca jampi halau syaitan. Tapi terbaca pula jampi pengasih. Oleh kerana itu, saya telah memanggil dua orang untuk membantu kita menghalau hantu. Dan mereka adalah yang terbaik di dalam rancangan Reality Academy BOMO. Silakan. Tibalah waktu yang dinantikan. Debaran semakin memuncak. Jadi untuk meredakan debaran anda, saya persembahkan, saya bawakan khas untuk anda. Terimalah, Pakok dan Hentak! Nama saya Pak. Baik punya. Pakuk. Kehebatan saya adalah memekuk Pontianak. Yes. Ya. Jangan suka sangat. Nama saya Hentak. Huh? Ikut berjak tak? Awak nampak? Nama saya Hentak. Hentak-hentak mesra. Kebolehan saya menghentak orang minyak. Hentak! Dan juga, dan juga.
boleh mengubat penyakit buah pinggang dan batu karang. Buat batu karang. Yes! Ya, yes! Ya. Ya. Jadi, teruskanlah mengundi kami. Agar kami tetap menjadi penangkap hantu nombor satu. Ya, orang-orang kampung Puaka yang budiman dan sering membayar sewa tepat pada waktunya. Ya. Maukah kamu tahu apakah sebenarnya sebab aku memanggil Hentak dan Paku datang membantu di kampung ini? Kenapa? Sebabnya adalah kerana orang-orang yang telah kita tugaskan untuk mengawal kampung ini sudah tidak boleh diharap lagi. Dan sedihnya, terutama sekali pembantu aku, Sudiru. Nanti, nanti, Pak Rejab, Pak Rejab. Sebetulnya siapa ya mereka berdua ini ya? Pak Kok dan Anta. Hah? Ya kan? Iya, iya, iya. Ya, benar, ya, benar. Iya, ya, tetapi apa benar mereka berdua ini lebih bagus dari kita? Mungkin mereka baik, mungkin mereka jahanam macam kamu. Tetapi, ya, sekurang-kurangnya mereka boleh diharap. Kau sudah tidak boleh diharap lagi. Jadi aku pecat kamu. Ya, nanti, 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 nanti dulu. Tenang, tenang. Coba lihat gayanya. Kan sepertinya orang yang mau mencari glamour raja. Ya kan? Karena inilah kami digelar penangkap hantu nomor satu selama 3 minggu berturut-turut. Kau dah? Nampak tak ni? Suka tak ni? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Takut tak? Lalu, minggir, minggir. Ayuh, kita pulang aja. Kenapa? Kue kak, kak, kue, kue. Ya ini, terima kasih ya. Terima kasih. Kasturi? Iya, Mak. Malam ini, Mak rasa teringin sangat nak makan ulam-ulaman. Boleh Kasturi pergi carikan? Boleh, Mak. Belum? Ya. Mari kita makan Kasturi. Baiklah. Mak, kami pergi dulu ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kain baru, Kak? Ya. Aduh. Kalau hari-hari begininya landing, boleh tak punya anggota badan? Hati-hati ya, Melo. Iya. Kasturi? Iya. Pelik ya. Kenapa? Aku seperti pernah dengar suara ni. Kan dia dulu tak suka. Kasturi pun tidak tahulah, Melo. Oh. Mungkin sejak dia jumpa Pak Rejab, dia sudah lain ya. Mungkin. Ya lagi. Aku buka. Sudahlah, aku tak layak kau punya pukau. Janganlah buka aku lagi. Apa? Apa mau kau? Apa mahukku? Kenapa kau ada di sini? Kenapa kau ada di sini? Aku cuma teleport. Tiba-tiba ada pula di sebelah kau. Kau boleh teleport macam aku kah? Hilang-hilang? Aku tak peduli kau boleh telepon ke apa-apa ke. Aku tak ambil pot. Aku boleh terbang. Dan aku terbangkan diri aku di sini. Walaupun Lenin tak berapa yang cantik. Tapi bolehlah terbang. Terbang. Mula hati-hati ya. Ya, ya. Bukit ni curam ya. Iya. Boleh? Boleh, boleh, boleh. Melo-melo. Ya. Melo duduk di sini dulu ya. Kasturi ingin cari ulam pegagak. Oh ya. Sebentar aja. Oh ya. Jangan lama-lama ya. Sebentar ya. Ya. Duduk di sini saja tau. Ya. Jangan pergi mana-mana. Kau suka mengganggu aku lah. Sudahlah, aku mau pergi. Pergi mana? Mau pergi sana. Kau nak pergi ke sana? Macam mana kau nak pergi ke sana? Aku terbang. Terbang. Nanti kau lihat aku. Kau kena freeze lepas ni. Ya. Wah, dahsyat sekali ya. Aku pun boleh buat. Kau terbang. Kulu-kulu, es krim soda, ABC. Asal jadi pula susah-susah lah. Siapa itu?
Saya. Ya. Awak tak nampak saya? Saya buta. Buta? Saya orang Minyak. Kedatangan saya di sini sebenarnya mahu merogol awak. Orang Minyak? Mahu merogol saya? Apa nama awak? Macam suka saja. Nama saya Keti Omi. Keti Omi. Sedap nama itu. Awak orang Jepun ya? Tidak. Nama saya Omi saja. Oh ya, Omi. Iya. Itu sedap juga. Iya. Apa nama awak? Nama saya Bunga Cinta Melur. Tapi kalau terlalu panjang, boleh panggil Melur saja. Oh, jadi Melur seorang saja? Tak, sebenarnya bersama adik. Tapi dia pergi mencari ulang penggagal sebentar. Ponti! Ponti kau! Aduh, Kasturi. Janganlah kau buat begitu lagi. Paling aku suka kau terperanjaknya. Maha kempur dan akhir, no? Sebenarnya, apa yang awak buat di sini? Saya mencari ulam. Ulam? Ya. Ulam apa dalam hutan begini? Banyak ulam. Ni? Ini ulam? Ya. Ulama. Saya mencari sendiri. Mencari sendiri? Ya. Kalau begitu, kebetulan. Apa kata kalau saya yang carikan ulam? Awak mau tolong saya? Iya. Ya, mari. Sekarang. Ya. Om ikut saja. Oh. Melur, ya? Ya. Jadi saya pergi ke depan, ya? Ya. Ya. Ini ulam. Ulam apa ini? Ulam apa ini? Ulam apa ini? Ulam apa? Ulam apa ini? Dahlah cantik. Buta. Jalan dulu, berlagak sangat kau ni. Hei. Ponti? Ya? Apa kamu buat di sini? Aku mencari kerja. Mana tahu ada kerja-kerja kosong menggetahkan di sini. Tak ada lah. Ponti? Iya? Kamu kelihatan sakit. Iya? Iya. Kenapa? Apa maksudmu aku kelihatan sakit? Muka kamu pucat, Ponti. Dah memang dari hantu mukanya memanglah pucat. Aduh, beban lah perempuan. Tiada apa. Dulu sini banyak lalu kereta kebal. Iya? Iya. Ya, muka aku nampak sakit? Iya, Ponti. Habis itu bagaimana? Kamu perlu makan ini, Ponti. Apa ni? Sayur. Apa, Yor? Sayur. Sayur? Iya. Adakah yang menghayalkan? Tidak. Tak? Tapi aku tak makan sayur lah. Aku bukan vegetable. Vegetable? Iya. Vegetarian lah, Ponti. Adanya di veggie-veggie depan tu boleh accessible lah tu. Tapi? Iya. Kenapa kamu tidak makan sayur ya, Ponti? Begini ceritanya. Ceritalah. 15 tahun yang lepas, aku punya seorang nenek yang suka bercucuk tanam. Ya. Satu hari, dia mati tertelan dendi di kebunnya. Mati? Ya. Sabar, Ponti, sabar. Dan dari itulah, keluarga aku tidak makan sayur hinggalah sekarang. Sungguh sedih cerita kamu, Ponti. Dan sebab itu juga keluarga kami kurang vitamin C. Ya. Berderawat semuanya. Taklah sebenarnya. Aku memang tak makan sayur. Tipu aja. Aku cuma suka makan daging. Ya, daging yang berdarah. Sedap. Yang berdarah? Ya. Tapi, Ponti, kamu harus makan ini juga. Tapi kenapa? Macam paksa je. Iya, sebab kamu sakit, Ponti. Tapi apa kelebihannya sayur ni? Ia boleh mencantikkan kulit, Ponti. Betulkah? Iya. Kata siapa? Kata doktor. Doktor mana? Tu. Oh, doktor ini. Iya. Memang terkenal doktor ini. Iya. Bukankah itu doktor Laito Amah? Laito Amah? Iya. Memang terkenal. Kata-katanya memang boleh dipercayai. 75 pintu. 75 jalan. Yang sampai semua boleh tahan.
ribu-ribu lemon mencari Raja Sikapur yang sampai semua duduk dapur. Abang, bunyinya seperti lagu ya, Bang? Ya kok, ini kan sepertinya lagu. Jangan gelojo. Tunggu dulu. Yang ini baru bunganya. Belum menteranya lagi, yang ini yang benarnya. Ya, Bang. Ya. Wahai kepala-kepala hantu, keluarlah engkau dari kepompong. Pret, pret, prot, pret, 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 prot, pret, pret, Abang, kalau pret, pret, prot itu di mulut aja, Bang. Ada hantu kopek kat sini. Takutnya, takut. Hah? Mana hantu kopek? Mana? Mana hantu kopeknya? Mana? Ish. Yang ini bukan hantu kopek. Yang ini kan istrinya aku. Abang, Mina mikir orang saja mulut berbau longkang. Hantu pun sama ya, Bang? Ya, kamu punya longkang pun apa kurangnya? Nice. I like. Begini. Aku punya sesuatu yang kalian inginkan. Kau tahu tak? Kau ni sekarang berada di luar kawasan. Ni aku ni poncana. Ratu lagi. Aku boleh bunuh kau bila-bila masa saja. Apa kata kita bunuh dia? Kita bunuh dia. Kita bunuh dia. Takut. Ya, kami memerlukan sesuatu dari kalian. Dan kami percaya, kalian juga memerlukan sesuatu dari kami. Apa maksud kamu? Begini, kami akan memberikan kalian apa saja yang kalian ingin tahu tentang Kampung Puaka. Dengan satu syarat. Kalian akan memberi tahta ketua kampung kepada aku. Ya kan? Bisa enggak? Mana, Bang? Mana perginya? Hilang gitu aja. Hilang. Kampung Puaka memang patut dihapuskan. Memang dah lama aku tunggu saat ini. Kita selama ini telah dipodohkan oleh Kampung Puaka. Kali ini kita yang bodoh akan berjaya. Kau yang bodoh. Samalah. Tapi aku dengar dekat Kampung Puaka tu kan, ada anak dara yang pandai potong rambut. I like. Kita terima saja perlawanan dia. Dari bagaimana? Kami dipahamkan ada dua orang anak dara yang pindah ke Kampung Puaka. Serahkan mereka kepada kami dan kami akan tunaikan permintaan kami. Betul. Aku dengar anak dara tu pandai potong rambut. Boleh tak ada potong rambut aku? Itu perkara gampang. Bukan saja dia bisa memotong rambutmu, malahan dia bisa membuat pedikyo. Dia bisa membuat manikyo. Ya, jadi begini perancangannya. Bagaimana ya perancangannya? Begini, kami akan membuka semua pendinding di Kampung Poka supaya kamu boleh menyerang kampung kami. Ya, begitu perancangannya. Tapi, ya. Harun, bolehkah kamu dipercayai? Maksud kamu? Bagaimana? Kami akan tahu kami tidak akan dipiloti. Aku juga perlukan sesuatu dari Kampung Puaka itu, ya kan? Baiklah. Kau dan istri kau akan disumpah. Separuh manusia, separuh hantu. Sehinggalah perjanjian kita selesai, barulah kamu akan kembali menjadi manusia. Tapi... Udah berubah belum? Enggak ada apa-apa, Bang. Kan aku cakap aku ya sumpah. Tak apa, aku boleh tandakan juga. Tenang aja. Aku lagi kuat, aku power. Sudah, tenang dulu. Ini udah disumpahkan belum ni? Nah, sekarang kau berdua. Tujuh aku.
Pusing sini salah, pusing sana salah. Bang, udah ada sumpah nih. Biasa aja muka abang. Muka saya, bang. Muka saya. Serupa aja. Abang nih. Ponti. Iya. Kasturi pulang dulu ya. Iya. Selamat tinggal. Kasturi. Iya. Jangan katakan selamat tinggal. Habis tuh? Katakanlah jumpa lagi. Oh ya, berjumpa lagi ya. Bila mau jumpa lagi? Bila mau jumpa lagi? Bila mau jumpa? Kasturi pulang dulu ya. Assalamualaikum. Ponti? Kenapa? Tidak ada apa. Pacat dalam surah, Lompat dah keluar. Kasturi pulang dulu ya. Ya. Pulanglah. Ada aja. Kerana cinta diriku hampir terbakar. Dah Kasturi. Bila bajumu kena dengan cahaya bulan, hampir. Hampir kelihatan segalanya. Hei, Kasturi. Kak Kasturi, cintaku ibarat merpati putih. Alam perkawinan bahagia. Lebang aku. Apa ni? Aduh, hari makan tanah mana boleh jadi begini. Apa ni? Lebang aku. Oh, Homi mau pulang ke mana ya? Ya, pulang ke markas kita. Oh ya. Yes. Markas di mana? Di dalam gua. Ya, ya. Kalau bahasa saintifiknya rumah. Oh. Ya. Melur pula. Saya tinggal di Kampung Paka. Ya. Kenapa? Tidak apa-apa. Kamu puaka. Ya, jadi hati-hati ya. 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 Kamu juga hati-hati ya, Umi. Ya. Saya pulang dulu ya. Ya. Saya pulang dulu ya, Umi. Ya. Ada pokok. Apalah Malaysia ini. Aduh, lagaknya pokok. Tapi tak boleh salahkan dia. Dia buta. Berkali pokok itu yang buta. Tapi kau siapa? Nama ku Entak. Entak? Entak apa? Entak kau. Ya, sini bang. Ya, di sini. Ya, di sini. Semuanya sayang. 3, 2, 1. Pokok kamu sayang. 3, 3. Bapak sayang saya. 2, 2. Ibu sayang saya. 1, 1. Pendinding Kampung Buaka, aku buka kamu sekarang. Buka ini, bang. Apa sudah jadi pada kamu berdua? Kamu berdua sudah memilih jalan hitam. Sekarang ini aku perlu membunuh kamu berdua. Iya tu. Aku nampak si kutu mayam ni sedang main dengan Kasturi. Dia bermain dengan Melo. Tidak, bermain sama Kasturi dan Melo. Tidak. Jadi kenapa kamu tidak menyerang saja Kasturi sama Melo? Cakap. Saya jatuh hati sama Melo. Apa? Saya pun jatuh hati sama Kasturi. Kenapa kau tiru jawaban aku? Biarlah bah, itu jawaban aku bah. Okey, bakal kau. Mana mereka? Mana nih? Dengar. Dengarkan.
kalian dengar betul-betul, ya kan? Pendinding Kampung Buaka telah pun aku bukakan. Nanti. Macam mana kita boleh percaya pada dia? Kecuali kalau dia masuk dulu. Iya, sekarang kalian lihat. Aku sendiri akan masuk ke dalam pintu itu. Sambil menari kami masuk, ya kan? Mana ya pintunya? Ya. Alah, Tome. Isi hancur. Ribu-ribu hancur. Ribu-ribu hantu. Ya. Apa? Siapa yang membuka pendinding kembung ini? Sujiro. 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 Entah apa kok. Ikut sama aku. Apa Sujiro? Kau. Jaga ini dua ekor syaitan. Ayo. Tok. Sama Sujiro, Tok. Kurang ajar kau panggil aku hitam, telinga lebar. Sudah. Sekarang ini, kamu cakap sama aku. Betul kamu ada hati dengan dua anak dara kampung ini? Tok, betul Tok. Cinta sejati datang dari hati Tok. Ya Tok, sebenarnya saya nak bilang dulu jawapan tu. Tapi dia tiru. Tok. Sudah. Kalau betul, cinta kamu itu cinta sejati. Kamu bagi tahu aku sekarang, apakah dia kelemahan orang Minyak dan Pontianak? Kalau tidak, aku sendiri kawin dengan Kasturi dengan Melo. Jangan bawa itu dah. Untuk orang Minyak, Atuk boleh gunakan jus limau. Jus limau? Mak, bagaimana hanya digunakan untuk minum? Itu. Hey, aku sudah tidak masalah ni. Kalau kelemahan Pontianak pula, ialah irama muzik yang merdu. Seperti irama muzik tak dapat dipisahkan dengan ombak. Ya kan? Ya. Hei, Mangkok, buktikan cinta kamu kepada mereka dengan membantu kami melindungi Kampung Buaka. Bantu? Tapi tu, Atuk kena buka dulu ikatan kami itu. Ya, Tok. Betul. Buka dulu. Lindungi Kasturi dengan Melon. Mau lari ya kan? Satu, dua, tiga. Macam ini.
kamu ambil itu limau, campur sama itu air semua dalam baldi. Ya. Lepas itu kasih itu budak-budak semua main itu pistol, masuk itu air. Boleh? Boleh. Cepat, cepat. Sekarang, sekarang. Apain sini? Cabut, bang. Cabut, cabut. Kenapa? Kenapa kau begitu? Apa dia? Tak tahulah. Macam kena tipu saja. Kau mana apa tu? Apa? Siapa ini? Akulah lelaki mak kau. Kenapa ketawa? Tiba-tiba, kumpulan balai-balai telah muncul setelah dipanggil oleh Pakuk dan Hentak setelah informasi diberikan oleh Pak Rajab mengenai muzik dan efeknya kepada Pontiana. Memilih juga lagi aku. Penduduk kampung Pekah semua, hari ini kita telah berjaya untuk mengatasi Anasir, hantu, Pontianak dan orang Mijaya. Tetapi kejayaan ini mungkin tidak akan dapat kita capai jika tidak mendapat bantuan dua ekor hantu yang dahulunya hantu tapi sekarang sudah pulang ke jalan yang benar. Mereka temukan untuk Piron dan Ketiak. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Hari ini saya ingin mengucapkan sudah. Di kampung ini hanya aku beri ucapan. Kau kalau mau cakap apa-apa, tulis di atas kertas, masuk peti di tengah saja. Sekarang aku mau bertanya kepada Hatta dan Pakuk. Tahukah kamu bagaimana? Apa sebabnya kita boleh berjaya mengalahkan Pontianak dan orang Minyak? Tahu tak? Hei! Kenapa sekarang kita orang lah? Bukan. Sebabnya kita berjaya adalah kerana cinta. Kerana cinta hantu kembali menjadi manusia. Kerana cinta orang kampung bersatu hati melawan Old Pontianak dan orang Minyak dan percaya. Kerana cinta kita boleh melakukan apa-apa saja. Dan juga kalau negara ini dijalankan atas prinsip cinta, kita semua akan berkasih kasihan. Ya. Dan kita semua akan bersatu padu untuk menghalang apa saja arah yang pasti datang melintang. Dan juga, akhir sekali, belum kita bersurai. Apa kata kita beri satu tepukan gemuruh?